Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Siang hari ini saya akan ambil ikan ya, karena ikan saya kesaatan kemarau. Keringan sekarang ya. Jadi ke teman-teman, saya melihat sedang video ini harus ditonton ya. Makasih teman-teman, yuk ikuti keren kami. Ayo. Dan itu airnya sangat kecil ya Pak. Pur saat sih orang mau. Mau saatnya mau bisa ngelalau tuh dah. Udah keburu mabok. Kemudian biaya ayaan sote pada dipecat Pak. Katanya kemarau masih 5 bulan Pak. Ah mau ayaan. Punya orang udah pada kering, ini juga kering. Gak ada hujan sedikit pun. Dan ini kita pasang siripnya dulu, karena mau diambilnya pelan-pelan aja. Ini airnya udah benar-benar hijau ya Pak. Kemudian kayak jam 10 kayaknya lagi-nya. Hijau banget. Mudahan nanti ada hujan lah. Ya kayaknya nggak ada Pak. Alah, sedikit. Udah pada tahu, udah sering diambil kayak gitu. Jadi takutin. Awas. Anak-anak jair. Kalau misalkan musim hujan nih pasti pada betahun. Oke, kita mau makan dulu ya Pak. Sama ikan dan kerupuk dan sambal. Tapi makannya nggak di video lah, kami mau makan dulu ya. Dan ikannya belum dapat. Aduh, barusan saya goreng dulu ikan di rumah emak. Yolah, kita makan. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dapat. Wah, Pak, berat, Pak. Oh, banyak eta mah. Kumaha, Pak? Sebentar aku ambil. Skip. Ini barusan udah saya ambil. Dan itu hati-hati, Pak. Barusan agak lama ya ditungguin jadi ada. Awas, awas. Awas. Awas, Pak. Bapak malah ngelawak sih. Karena itu. Ini mah beranak di sini. Sok aku bantu sok. Hati-hati. Bismillah. Nah. Bapak sampai kecapean. Masukin sini, nanti kita mau pindahin. Yuk. Oke. Pak, udah dapat satu ember, mau dikeatasin? Iya. Nyuruh orang aja atuh. Alah, ngacelok. Nih, suami saya mau nganterin ke kolam yang di sana. Dan saya nungguin ikan. Tuh. Oh iya, emak alhamdulillah ya, udah agak baikan.
terus lagi di rumah De Ipan. Kalau siang suka di rumah De Ipan, karena De Ipan belum kesini lagi sama Neng. Jadi sayang, rumah kosong banget kalau nggak ada orang, kayak gimana gitu. Jadi dibuka-buka pintunya. Tuh, nganterin dulu Ika. Duh, ya Allah, panas pisan. Panas pisan. Nih, paling emas sama mamanya Dedewi lagi pada bercengkrama. Soalnya alhamdulillah, baik, suka Sunda nama ngalongok, ngajak main sambil ngasuh Dede Al, bayinya Dedewi. Mas, Pak, berat, Pak. Hati-hati. Ini walaupun kayak gini, ternyata ikannya masih ada. Kalau Allah izinkan ada hujan aja satu malam. Ini kolamnya penuh lagi, betah. Dulu saya pas kesini, 5 tahun yang lalu, pas awal nikah, nih ada musim kemarau panjang kayak gini. Sekarang udah 5 tahun, ada lagi musim kemarau yang panjang. Skip dulu. Hati-hati. Jangan semua, sedikit-sedikit aja. Kunci motor udah? Ya siap, nanti nih kalau ikannya ada, saya angkat. Hati-hati, Pak, jangan terlalu capek, Pak. Kita nungguin ikan di sini. Dan itu anak-anak kecil. Tia satu, Dede naik. Yo, naik, Engal. Si Gebis. Kade, Gebis. Tarik, Kade, Garuh, ya. Dadah dulu, dong. Dadah, Dede kecil. Tuh. Lagi pada mulung manggis anak-anak. Tapi sebenarnya betah kan main kayak gini daripada ngoprek HP. Cuman harus hati-hati sih, ya. Kan ada yang kecil banget tuh pada mainnya teh ke hutan. Tapi kalau di sini mah udah biasa. Oke nih, jambunya satu-satu ambil. Yang kecil kasih satu ewang ya. Jangan pada panas-panasan ya. Nih, canak sadaya, bagikan, Dede satu. Oh, tidak. Waduh, kadinya. Punten lah ya, satu. Belum 5 menit. Mana nu alit? Punten ku kieu, Pak. Oh, ngin para panasan bisi puyeng. Dadah tuh. Dadah. Ngin para panasan si bolang, bocah petualang. Ngin para panasan ya. Udah kita pulang, Pak. Iya. Karena udah capek tadi di skip-skip aja karena takut bosan cuma ngambilin ikan. Aduh, panas pisan, Gusti ya Allah. Ini bayam emak juga yang di sini pada kekeringan. Kalau dijinakkan, emang gede gak sehatnya 20 cm. Ulu? Kan memang lem di kaler di situ. Iwal tenu di kaler nu tara saat mah. Di Gunung Wuhan, China. Pak, ulah wakameser binih lauk pada musim kemarau. Wah. Buru-buru mulu itu kemana kan? Itu kan udah ada nama. Ah, ini ada danas besar. Masih isa aja, masih oi 10 kilo. Soalnya api panjangin panasnya ya mah. Beda hawana ge kieu gersang. Begitu pun juga mah hujan. Teteruh. Tapi daun singkong mah baragus ya. Tapi bosen. Duh, papanasan terus. Ini videonya sampai di jalan. Alamak, itu juga ember di sana. Dan malahan bedog atau golok kita ketinggalan. Wah ya, Nade pulang lagi. Tuh, kolam sampai belah-belah seperti ini. Kayak ketinggalan ya, Pak? Golok. Ya, udah lanjut kita go home.
Sawah pada kering, semuanya pada kering. Itu nangka asaknya. Buruk. Buruk ya. Nangka buruk. Nih ke sini tuh nggak terlalu nanjak tapi lumayan kena kaki teh. Aduh, tadi umurnya biar teh kemana jalan Aduh, ini nipunya orang mah udah bener-bener kering. Dan itu ada caruluk atau apa sih, kaleng, kulang kaling. Dan capek ya, aku juga capek banget nanjak sedikit kirim air panas kiamah. Subhanallah, semangat. Subhanallah, jaga mata tujuh. Iya ya Pak, ya Allah di akhirat mah. Mudahan kita husnul khotimah ya Pak suatu saat. Amin. Dan ini banyak kolang-kaling itu. Tapi enggak terlalu laku kalau enggak bulan Ramadan mah. Untuk di sana si Uu sama si Aa pulang dari sawah. Kita tunggu di sini ya. Tunggu pulang dari sawah. Bawa pisang, kayak dudukui. Aduh, gimana sih saya videonya ya? Ini mah hitung-hitung jalan-jalan di sawah, di kebun aja ya.